Ribuan kepala desa dari berbagai daerah di Indonesia menggelar unjuk rasa di depan gedung DPR MPR RI Senayan, Jakarta pada Selasa 17 Januari 2023. Dalam aksinya, para kades ini akan menyampaikan aspirasi mereka agar DPR merevisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Di undang-undang tersebut tertulis bahwa masa jabatan kepala desa adalah selama 6 tahun dengan batas maksimal 3 periode. Para kades ini berharap regulasi itu diubah menjadi 9 tahun dengan tanpa batasan periodisasi. Karena menurut para kades, jabatan 6 tahun terlalu pendek untuk melaksanakan program kerja di desa secara maksimal. Selain itu, 6 tahun juga belum bisa mengembalikan kerukunan warga pasca pemilihan kepala desa. Tim UTV mengabarkan.